Halo guys, RM Channel 21 akan menemani Anda untuk menikmati wisata yang lagi hits di kota Bandung, yaitu Kiara Arta Park Bandung. Sebelumnya jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Oke. Kota Bandung yang dijuluki sebagai kota kembang hingga saat ini masih menjadi kota yang indah dengan berbagai macam objek wisata dan kebudayaannya. Di kota ini juga tercatat berbagai peristiwa penting, diantaranya adalah tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kiara Arta Park adalah sebuah kawasan terpadu yang memadukan rancangan hunian, bisnis, komersil, dan wisata ikonik di kota Bandung. Di taman ini berdiri patung setengah badan, para penggagas Konferensi Asia Afrika, dan semua bendera negara peserta. Objek wisata dengan luas 2,9 hektar ini masih terbilang cukup baru karena baru diresmikan pada tahun 2019 silam. Namun sempat ditutup karena pandemi COVID dan saat ini sudah dibuka kembali. Tempat ini mengusung konsep taman modern yang di dalamnya terdapat Taman Konferensi Asia Afrika, air mancur menari, dan kampung Korea. Dan sejumlah wisata permainan yang tentu saja wisata kulinernya juga.
Jika Anda sudah berkeliling di taman ini, tak lengkap rasanya jika tidak menikmati berbagai kuliner makanan dan minuman yang ditawarkan di sana. Mulai dari jajanan, minuman, hingga makanan berat pun semua tersedia. Harganya pun cukup terjangkau. Taman ini dibuka mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Lokasinya di Jalan Banten, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Oke, terima kasih atensi Anda. Sampai jumpa.